kasih, Anda masih di Ragam Indonesia. Kalau tadi kerajinan cangkang telur yang dilukis, yang satu ini masih dari kerajinan memanfaatkan cangkang telur. Cangkang-cangkang telur ini dibuat untuk lukis patung 4 dimensi. Cara membuatnya, limbah cangkang telur yang terkumpul dibersihkan dahulu dari lendir-lendir telur yang menempel. Setelah itu, cangkang telur dikeringkan dan jemur di bawah sinar matahari. Setelah cangkang-cangkang telur ini mengering sepenuhnya, ditempelkan ke patung 4 dimensi dengan menggunakan lem khusus. Kemudian, cangkang telur yang sudah tertempel dengan sempurna sesuai keinginan, dempul dan diberi warna. Lihat saja hasil-hasilnya, tidak kalah cantik bukan? Sahabat Ragam, jangan sampai ketinggalan info-info menarik seputar Nusantara dalam Ragam Indonesia. Setiap Senin hingga Jumat jam 6 pagi, hanya di Trans 7. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kapal motor bermotor.